Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam hormat. Jumpa lagi kita di channel 1GT. Okey, petang ni saya cadang nak jalan-jalan ke Bandar Lak Datuk. Jadi perkongsian kali ni kita tengok apa yang ada di Lak Datuk. Okey, sekarang saya di bulatan Perdana menghampiri traffic light highway utama. Dari arah Tawau Sempona aku nak menuju ke pusat bandar. Ini highway utama lah, sebelah kiri ni Perdana. Okey, ni sekarang menghampiri traffic light taman pertama di sebelah kanan, di sebelah kiri Muhibah. Dan raya menuju ke bandar agak lenggang sebab mungkin hari ni masih orang kerja. Tengok kenderaan sebelah kanan ni memang balik dari kerja lah, memang basak-asak setiap petang. Kalau petang macam ni memang ke bandar memang lenggang lah. Okey, ni traffic light di SMC Sekolah Menengah Cina, Jabatan Bekalan Air Sabah sebelah kiri, dan hospital baru di sebelah kanan. Ni traffic light dia lah. Kereta tak banyak menuju ke bandar. Mungkin agak petang jadi tak banyak lah, tak ramai yang nak pergi ke bandar. Tapi kita tengok sekejap lagi, tengok macam mana keadaan Bandar Lak Datuk menjelang malam tahun baru. Sebab besok 1 hari bulan 1 2020, malam ni New Year, mungkin agak sibuk bandar. Ini traffic light di Kem Askar menuju ke sebelah kiri ni Bandar Fajar, dan sebelah kanan ni hospital lama lah, bangunan mahkamah, padang bandar, roundabout. Sebelah kiri kita akan ke airport lah dah tu. Nampak gayanya kereta memang banyak lah. Petang-petang masuk bandar memang kenderaan banyak. Sebab tu saya lebih prefer untuk naik motor. NMAX ni satu motor yang memang sedap, memang urban ride, memang sedap bawa ke bandar. Dia ada pick up ringan, toki cuma stop speed tak ada lah. Sebab tu saya cakap NMAX ni memang untuk bandar. Ok, sekarang kita dah masuk ke kawasan bandar ni, roundabout dia, bangunan usia ke ya, rasanya lah. Ok, ni kawasan bandar. Biasanya memang agak sibuk, cuma Lak Datuk masih tak ada lagi parking berbayar. Jadi parking sesuka hati lah, duduk berapa lama pun siapa cepat dia dapat. Kita menghampiri ke pasar sebelah kiri. Ini kawasan yang sangat sibuk dengan kenderaan sebab ramai bertumpu ke kawasan pasar. Pasar sayur dan pasar ikan, pasar daging, pasar serba-serbinya lah tertumpu ke bahagian bandar ni. Sebelah kiri ni Jalan Mawar, tak silap Jalan Mawar. Memang tempat apa, pasar malam lah. Petang-petang biasalah orang nak cari santapan minum petang, goreng pisang, macam-macam makanan. Dan malam ada pasar malam situ, ada gerai-gerai memang lepak. Apa, makan makanan ringan sambil lepak-lepak jumpa kawan. Ini satu lagi tempat yang agak sesak menuju ke roundabout. Kita pusing balik. Bandar Lak Datuk ni tak besar sangat lah. Kita pusing-pusing rasanya dalam setengah jam kita dah cover semua lah rasanya. Cuma itulah kalau bawa kereta agak sesak, memang kena queue panjang. Kalau nak seronok, bawa motor yang ringan lah. Kalau motor besar, motor berat pun agak seksa juga sebab traffic memang sempit lah, berasak dengan kereta-kereta. Okey, ni ke sebelah kiri ni Aulia lah, terkenal ni, legend ni kedai Aulia ni. Okey, sebelah kanan ni Double Bay, antara pusat beli belah terkenal di Lak Datuk.
menghampiri traffic light jalan pantai. Sebelah kiri kita akan menyusuri pantai, tepi pantai Bandar Lala itu. Ke kanan kita ke kompleks sukan, dan ada satu traffic light baru. Dia buka satu jalan baru ke kiri ni, dengar ceritanya Giant, tapi tak tahu Giant jadi atau tidak, ataupun pasaraya yang lain kita tengok nanti, sebab tak ada lagi signboard yang bagi tahu pusat beli belah tu Giant. Asalnya Giant tapi tak pastilah. Balik ke highway tadi, highway yang menuju ke Camp Askar, ke Camp Tentera. Kita akan ke sebelah kanan menuju ke Fajar, kita akan ke highway highway airport lah dah tu. Di sebelah kiri ni Fajar. Ikut jalan tadi balik tu saya cakap lah dah tu pusing-pusing. Situ juga tak banyak tempat nak jalan, cuma nak bersiar-siar naik motor syok lah. Round-round sesak pun kita tak ada masalah. Okay, berhadapan dengan kita sekarang di depan ni, di sebelah kanan sekarang airport lah dah tu. Airport lah dah tu tak ada Boeing. Asia memang tak turun lah, tak besar. Sebelah kiri ni Fajar. Sepanjang sebelah kanan ni airport. Airport pendek yang boleh turun fokus. Itulah salah satunya kapal terbang yang boleh turun di airport ada tu. Ni sekarang di Batu Satu. Traffic light Petronas Batu Satu. Kita akan menuju ke kiri, menuju ke highway utama balik melalui Sekolah Menengah Cina SMC. Okay, ni traffic light tadi. Thank you. Bagi jalan macam itulah. Seterusnya kita akan pusing balik ke Bandar Seri Perdana melalui highway pertama-pertama tadi. Ini yang jam-jam tadi ni orang balik kerja lah. Berasak-asak bertumpu ke taman-taman perumahan. Nasiblah dah tu dah ada so-called highway ni lah. Kalau masih satu hala rasanya 4-5 jam juga untuk sampai ke rumah. Sebelah kiri taman pertama, sebelah kanan Muhibah. Kalau hari kerja, kalau penggapa sekolahan dah buka, jalan ni lagi teruk jamnya. Sebab selepas daripada traffic light ni ada sekolah SK Pekan 2, Datuk 2. Kalau petang-petang macam ni memang lagi panjang. Sekarang masih dalam cuti pun agak jam, cuma pilihan motosikal adalah pilihan yang paling terbaik lah saya rasa kalau jalan-jalan jam gini. Gini lah pemandangan setiap petang lah dah tu. Sunset dia memang awesome lah. Sebelah kanan My Inn, dan ini dia traffic light perdana Taman Aman. Ke sebelah kiri Taman Aman 3 ada Shell. Okay, kita pergi isi minyak sekejap. Itu adalah antara perkongsian saya pemandangan Lak Datu. Mungkin ramai yang di luar sana nak tengok pemandangan-pemandangan lain Lak Datu, mungkin nak tengok tempat-tempat pelancongan. Just komen di bawah dan let me know apa yang anda rasa anda nak tengok di Lak Datu. InsyaAllah saya akan cuba review, saya akan cuba kongsikan kalau saya ada masa. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا
لمنقلبون.